Oke, hai, assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Sekarang kita akan berbagi sebuah update informasi buat teman-teman nih terkait bagaimana sih cara kita untuk transfer sama BCA lewat BCA Mobile, teman-teman ya. Ini yang harus diketahui sama semua kita. Oke, tapi sebelum kita ke sana nih teman-teman ya. Ya, sebelum saya ke sana, di sini saya akan berbagi sebuah informasi buat berapa sih minimal transfernya dan maksimalnya berapa, teman-teman ya. Nah, akan kita kupas pada kali ini. Oke, yang pertama silakan login seperti biasa. Kemudian teman-teman di sini pilih ada namanya M Transfer, tekan aja. Lalu pilih yang antar rekening, ini untuk pertama kali ya. Masukin nomor rekeningnya di sini, teman-teman. Kalau pertama kali Anda mau transfer 4279. Tekan send di pojok paling atas kanan. Nah, kalau sudah terregistrasi nanti teman-teman tinggal cari, tapi kalau belum tinggal masukin PIN ya seperti biasa, nanti dia akan masuk. Kalau sudah seperti itu, tekan yang antar rekening di bawahnya. Kemudian teman-teman pilih rekeningnya, jumlah uang, dan tujuan transfernya apa. Pilih rekeningnya, jumlah uangnya 178.500. Tujuannya bayar WA sender. Tekan OK dan tekan send di pojok paling atas. Kita lihat ya, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, tinggal dieksekusi aja ya. Kalau sudah benar tekan OK. Dan sekarang langkah terakhir, kita masukin PIN kita. Nah, sebelum saya masukin PIN ini, silakan buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share video ini teman-teman ya. Silakan nih ya. Oke, langsung aja kita masukin dan apa namanya PIN-nya, dan sini saya skip videonya karena agak rahasia ya. Yap, transaksi sudah berhasil teman-teman ya. Sangat simpel, gampang, dan mudah sekali cara transfer sama BCA lewat BCA Mobile. Silakan buat teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share juga video ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.